tahun berkarya di Tanah Liat. Dan aku pilih media Tanah Liat ini karena dia mudah dibentuk, terus udah gitu juga dia sifatnya alami, di mana si material Tanah Liat ini dia sifatnya dingin, jadi yang kayak dia bisa meredam emosi, dan untuk aku sendiri dia enak buat meditasi. Karya Tanah Liat aku ini sebenarnya tentang keceriaan, tentang kegembiraan, tentang happiness, dan yang aku pengen ajak orang-orang untuk mereka dapetin keceriaan, kegembiraan yang kadang-kadang suka dilupain. Ibaratnya gimana caranya balik lagi main kayak anak kecil yang bebas, lepas, tanpa ada pretensi, tanpa